Tamara Kala merupakan bagian dari keluarga besar Kala. Seperti diketahui, keluarga Kala memiliki latar belakang sebagai pebisnis. Bahkan, satu di antara keluarga Kala pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia adalah Jusuf Kala, pebisnis dan politisi Partai Golkar. Berkaitan dengan Tamara Kala, ia baru saja melangsungkan momen tunangan dengan Rashid Rajasa, anak dari Hatta Rajasa. Keduanya melangsungkan pertunangan pada Minggu, 7 Juli 2024. Tamara Kala lahir di Jakarta 15 September 1997. Ia sempat bersekolah SMA Negeri 1 Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikannya di bangku menengah atas, Tamara Kala yang karib disapa Tata kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia, UI. Di sana, Tamara Kala mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, UI, pada 2019. Selama masa kuliah, ia aktif dalam berbagai kegiatan kampus, termasuk sebagai staf pemasaran untuk Just Goes to Campus pada 2016 dan 2017, serta Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat untuk The 11TH Management Exposet. Selepas menyelesaikan studinya di UI, Tamara Kala kembali melanjutkan pendidikannya. Ia kemudian menempuh pendidikan S2 di Bunka Fashion College, Jepang. Kampus tersebut terkenal dalam desain dan teknologi fashionnya. Karena tertarik dalam dunia fashion, Tamara Kala dijuluki desainer tekstil. Ia sebelumnya bekerja paruh waktu sebagai stylist Associate selama 2 tahun. Dalam menjalani karirnya, Tata sempat magang sebagai stylist Associate selama 2 tahun. Sebagai bagian keluarga Kala, Tamara juga aktif dalam berbagai bisnis dan mampu mengembangkan kemampuannya dalam fashion design. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.